hukum semut dalam minuman. Kita nak minum ayat teh, Allah, ants, ada semut. Nak buat macam mana? Biasa buat macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Memanglah takkan makan semut. Makan semut hukumnya apa? Makan semut secara sedar hukumnya apa? Haram. Dia bukan makhluk yang boleh yang untuk dimakan. Makan semut hukumnya haram. Dia termasuk makhluk yang haram dimakan. Tapi sekarang makhluk yang haram dimakan berada dalam air. Mungkin mati. Mungkin mati. Jadi nak buat macam mana? Haram kita minum dengan sedar. Kita menelan dia haram. Lantas yang ulama suruh kita buat, ulama bincang, akhirnya timbullah satu yang kuatlah untuk kita pegangi. Buang saja, simple ya arahan. Buang saja. Air yang dibuang semut, minum saja. Tak ada apa-apa yang memudaratkan tentangnya, buang. Sama juga dengan lalat, sama juga dengan lebah, buang saja dan boleh diminum. Insya-Allah, okey. Malah kata ulama, kalaulah kita sedang masak sesuatu, contoh sedang buat kuah mi sedang mendidih, tiba-tiba semut jatuh, hancur semut, seekor semut jatuh, hancur, mi menggelegak, cari semut tak ada dah, dia macam hancur sebati dengan kuah mi. Nak buat apa dengan semut? Memang tak jumpa semut, tak boleh buat apa. Nak buat apa dengan kuah mi? Ulama mengatakan itu antara najis yang dimaafkan. Jangan buang kuah mi. Buh dalam, jangan buang kuah mi. Tuang dalam bekas mi. InsyaAllah, okey.